Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Hari ini sore hari kita berada di kebun cabai rawit roket, dan untuk jenis buah seperti buah ori ya, dan di pasaran terpakai dengan kualitas buah yang mirip banget dengan ori ya, teman-teman. Tekstur di sini buahnya sangat keras ya, keras banget, tidak lembek. Dan yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang lalat buah ya, teman-teman. Lalat buah ini tentu sangat menakuti para petani, yang mana menyerangnya itu pas ketika masih kecil, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di saat tanaman cabai buahnya sedang besarnya seperti ini, itu rentan sekali diserang sama hama lalat buah ya, teman-teman. Nah, dan di situ harus kita melakukan pencegahan ya, atau disebut pengusiran hama ya, teman-teman. Nah, dan ada beberapa insektisida yang di sini saya gunakan, dan alhamdulillah sebelum membuat video ini saya sudah membuktikan, dan ini adalah bisa disebut dengan hasilnya, teman-teman. Hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan ya, dan teman-teman bisa langsung mencoba biar tidak ragu. Makanya sebelum saya upload di sini, saya video dulu ya, teman-teman. Nah, video dulu tanaman cabai kita. Alhamdulillah ya, bersih dari serangan hama lalat buah, karena obat yang kita gunakan itu cukup bisa disebut obat yang memiliki bau yang menyengat ya, meskipun terhadap ulat itu tidak terlalu apa ya, kurang manjur ya kalau untuk ulat, karena kita menggunakan dosis yang rendah ya, teman-teman. Nah, namun untuk pengendalian ya terhadap datangnya ulat itu juga bisa kita sebut sangat efektif juga ya, kalau untuk pengendalian, teman-teman. Nah, kalau untuk pengobatan kurang ya, kurang, tapi kalau misalkan dengan dosis yang cukup lumayan tinggi mungkin akan bagus juga ya. Tapi karena di sini kita hanya memerlukan baunya, jadi di sini kita hanya menggunakan dosis yang kecil ya, bahkan lebih kecil dari dosis yang ditetapkan ya, teman-teman. Oke, untuk obatnya apa aja dan ada berapa jenis obat yang kita gunakan selama ini, teman-teman, langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman obat yang saya gunakan untuk mengendalikan hama lalat buah ya. Dan untuk aplikasi pertama ya, untuk mengendalikan hama lalat buah, di sini saya menggunakan seledol di rolling dengan joker ya. Dan seledol ini baunya sangat
menyengat sekali teman-teman, sehingga lalat buah itu tidak mau masuk ke kebun kita ya. Bisa nanti teman-teman coba saja ya, kalau tanaman cabai teman-teman itu banyak yang diserang lalat buah ya. Dan untuk penyemprotan berikutnya kita menggunakan joker ya teman-teman. Nah joker ini ampuh, sangat ampuh untuk membunuh ya, untuk membunuh hama lalat buahnya dan juga membunuh larva dari lalat buah teman-teman. Kedua insek ini betul-betul sangat manjur ya di kebun kami teman-teman. Ini kami untuk insek dan pokoknya untuk insek untuk mengendalikan hama lalat buah hanya menggunakan ini teman-teman, hanya yang dua ini. Kita tidak menggunakan yang lain ya. Karena memang seledol ini baunya sangat menyengat sekali. Dan untuk joker juga sama ya, baunya juga agak lumayan ya, ditambah ini bisa membunuh lalat buahnya. Nah kalau ini memang ini tidak bisa membunuh larva atau lalat buahnya ya, tapi bisa mencegah datangnya lalat buah ke kebun kita ya. Bisa teman-teman coba nanti. Ini saya sudah mencoba dan alhasil tanaman cabai kita bersih dari suntikan hama lalat buah ya. Nah ini rentannya itu pas tanaman cabai kita masih kecil ya, masih bayi-bayi. Nah masih seperti ini, masih kecil. Karena tekstur dari kulit tanaman cabai itu lembek ya, sehingga sangat mudah. Nah seperti ini sangat mudah sekali disuntik ya, disuntik lalat buaya, sehingga kita akan susah sekali untuk mendapatkan produksi ya hasil tanaman cabai kita ya. Saya ini untuk awal-awal juga sama ya, karena waktu itu belum beli ya, saya telat beli juga karena persiapan agak kurang ya ini. Jadi buah bawahnya itu sudah terkena, tapi tidak semua ya. Saya langsung spray pakai ini, pakai joker ya. Nanti teman-teman juga bakalan melihat hasilnya seperti apa. Syariat dari joker ini dan seledol ya. Bisa teman-teman coba. Pokoknya ini sangat, alhamdulillah sangat bagus banget ya syariatnya. Syariatnya itu sangat bagus banget teman-teman. Ini dari awal kecil ya sampai sekarang saya masih menggunakan insek yang dua itu dengan sistem derolling. Nah, kalau misalkan lalat buah di kebun teman-teman sudah sangat banyak ya di sekitar tanaman, bisa teman-teman pasang perangkap ya, tapi jangan dipasang di dalam lahan ya, pasanglah di luar lahan ya, jarak 20 meter dari kebun. Bisa teman-teman pakai lem ya, saya pakai lem dari Metilat dari NASA kemarin, ada 4 botol saya pasang di setiap pinggir kebun, tapi dengan jarak 20 meter ya, jauhnya dari kebun, sehingga lalat buah tidak akan masuk ke kebun kita ya. Dan ditambah di kebun kita bau dari seledolnya sangat menyengat ya, meskipun diberikan dosis yang sedikit. Dosis seledol ini bisa teman-teman berikan 10 mili ya, itu baunya itu masih sangat nyengat ya teman-teman, meskipun dengan dosis yang kecil. Nah ini bersih ya teman-teman ya, gak ada bekas lalat buahnya ya. Ada yang bekas lalat buah tapi sembuh ya teman-teman, karena larvanya itu mati ya, terbunuh sama joker yang bahan aktifnya asepat ya. Itu di rolling sudah ada yang merah juga. Ini kesana ya, wah buahnya teman-teman banyak sekali, alhamdulillah. Ini meskipun habis dispray itu langsung terkena hujan ya.
Setiap nyeprei, habis nyeprei itu langsung terkena hujan, teman-teman. Ini cerita di kebun saya ya. Tapi untungnya itu ada jeda ya, sekitar 3 jam, 4 jam itu baru terkena hujan. Itu kalau ada jeda seperti itu masih bisa menanggulangi ya, bisa menahan tanaman dari terserangnya penyakit karena ada jeda ya, karena saat itu juga tanaman kita itu merespon ya. Ketika misalkan disprei itu langsung direspon sama tanaman cabai ya, apalagi pada waktu itu cuaca di kebun kita itu sedang cerah ya teman-teman, itu sangat bagus sekali. Meskipun dalam jarak 3 jam itu terkena hujan deras ya. Oke teman-teman, itu saja untuk mengendalikan hama lalat buah. Saya menggunakan Seledol dan Joker ya. Syariatnya alhamdulillah sangat bagus sekali. Bisa teman-teman coba dan insya Allah bisa berhasil ya. Dan kalau misalkan hama lalat buahnya sangat susah sekali dikendalikan dengan hanya menggunakan obat karena populasi lalat buah sudah sangat banyak, teman-teman bisa pasang saja perangkap di luar lahan ya. Saya kemarin pakai perangkat lalat buatnya itu pakai lem dari Metilat ya, lem merek dengan Metilat dari produk NASA. Bagus banget ya teman-teman, meskipun harganya agak lumayan ya, itu bisa efektif ya, sangat efektif. Tapi harus dipasangnya di luar lahan teman-teman ya, harus di luar lahan, jangan di dalam lahan ya teman-teman. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.